Jakarta 2008 sampai experience 2010 sampai 2011 work as clinical psychology at Puskesmas Health Center Yogyakarta. April 2012 sampai Mei 2013 career management executive in PT Soho Global Health Soho Group Jakarta. September 2013 talent management department head in PT Soho Global Health Soho Group Jakarta. 2013 sampai 2014 organization development manager in PT Soho Global Health Juni 2013. Lalu terakhir Januari 2015 menjadi founder and psychologist in Arte Consultant. Baik, kalau begitu langsung saja tanpa berlama-lama lagi, saya serahkan kepada pembicara kita hari ini untuk waktu dan layar kami persilakan. Oke, halo, selamat pagi semuanya. Suara saya terdengar? Terdengar, Kak. Terdengar ya. Oke, pagi Mbak Yolandra. Selamat pagi Bapak Ibu Guru dan teman-teman semuanya. Hebat ya, Sabtu-Sabtu pagi udah pada join di sini. Semangat banget nih aku kalau misalnya kayak begini. Oke, ada yang dari Jogja nggak sih? Tadi aku lihat semuanya dari Nganjuk, terus Manggarai, Bogor, Bekasi, segala macam, Probolinggo, Gresik. Luar biasa ya, udah macam-macam. Aku mau sharing apa ya? Mau sharing terkait tentang pandemi ya. Pandemi ini kan menuntut kita untuk akhirnya belajarnya dari rumah. Terus begitu, kalaupun udah mulai hybrid, tapi mesti dibagi gitu kan. Ada yang ngerasa mulai enek nggak? Aku share screen ya, izin. Ada loh, boleh kalau misalnya demo sharing. By chat juga boleh. Oke, udah keluar belum ya? Ini kok. Share screen kok udah? Udah ya. Oke. Aku bisa lihat chatnya nggak ya di sini? Oke, udah mulai bosen ya online terus. Iya sih. Jangankan kalian yang SMA ya, yang kerja aja kadang-kadang aku aja yang kerja gitu ya, mesti online aja kadang suka malas. Aduh, malas ya, bosan. Ini ada Mbak Intan, angkat tangan boleh loh sharing, mau di open mic-nya. Intan dari SMA mana nih? Wal kepotong tulisannya. Wali Songo. Raise hand mau sharing atau salah pencet nih? Halo Mbak Intan. Oh, enggak ada suaranya. Oke, ini ada Mas Krisna ya. Krisna tuh pusing, Kak. Di rumah marahin mama terus. Wow. Bosan, kendala sinyal. Iya banget, bosan banget, benar banget. Iya ya. Nah, tapi sebelum ke sana, aku mau mundur dulu. Sekarang yang aku mau tanya adalah ini. Bentar. Oh, bisa next. Nah, ini tadi udah dikenalin ya. Udah dikenalin sama Mbak Yolandra. Aku siapa? Panggil aja aku Thea. Lalu sekarang aku mau tanya ini. Ini kira-kira apa sih? Boleh open mic loh kalau misalnya mau langsung jawab. Ada yang tahu ini lembang apa? Ada yang punya ini di rumahnya? Beberapa teman remaja yang ada di komunitas, beberapa komunitas itu bulu ayam. Dream catcher ya, Kak? Iya, bener banget. Dream catcher. Ada yang punya? Punya nggak? Dulu punya sih, Kak. Dulu punya ya. Sekarang nggak tahu di mana. Iya. Iya, berarti semoga sudah berdampak ya, dream catcher ini ya. Jadi ini penangkap mimpi. Ya, jadi aku mau ngomongin tentang mimpi. Teman-teman, emang sih kondisi pandemi ini lagi bosen banget, bikin kita kayak stuck banget. Tapi kalian udah mulai kepikiran belum sih? Atau sebenarnya udah mulai agak lama dari dulu mimpi ya? Mimpi aku apa sih? Kalian udah masih kepikiran nggak di kondisi yang sekarang, event pandemi? Aku pengen apa gitu? Pengen jadi apa? Kalau tadi kan waktu kita masuk ya, aku masuk di Zoom ini tuh dari jam 9 lewat 20-an something. Itu iklannya tentang atau selalu ada tampilan tentang mau jadi apa, kamu besok mau apa gitu, mau kemana, mau masuk kuliah apa dan segala macam. Mungkin teman-teman udah mulai kepikiran
udah mulai ada bayangan kalian punya mimpi apa ya? Karena apa? Karena setiap dari kita itu pasti punya mimpi, ya nggak sih? Pasti kita punya cita-cita dong ya yang pengen diraih ya. Mau kondisinya kayak apapun ya, mau cita-citanya itu jadi apapun, itu pasti setiap dari kita punya ini. Cuma masalahnya yang mesti disadarin ini ya, untuk meraih mimpi itu pasti ada proses yang harus dijalani. Nah proses ini nih yang kadang-kadang bikin kita kayak ngerasa, oke, aku punya mimpi ini. Ngerancang mimpinya sih enak ya, seneng gitu. Dulu aku awal waktu SMA itu punya hobi dengerin orang cerita, punya hobi observe gitu, ngeliatin orang gitu, masuk ke banyak komunitas, cobain banyak kegiatan gitu. Terus aku punya mimpi, aku kayaknya asik nih kalau kerja sama manusia gitu. Kayaknya asik nih kalau misalnya aku tahu dinamika yang namanya orang tuh kayak gimana. Masuk psikologi aja, nanti kalau misalnya masuk psikologi, ntar aku pengen jadi psikolog. Terus dulu ada banyak psikolog yang cukup oke gitu kan, yang aku kenal. Terus bunga-bunga untuk mimpinya kan gede banget ya. Tapi setelah itu dihadapkan pada kenyataan, ya ampun, mesti harus ujian, mesti harus kerjain tugas. Terus begitu, zaman aku dulu tuh ada mungkin mata pelajaran yang sebenarnya aku nggak suka, tapi tetap aku harus jalanin gitu kan. Aku dulu ambil SMA-nya IPS, terus di situ ada banyak banget mata pelajaran yang mungkin aku minatnya cuma di bagian tertentu, sosiologi sama antropologi, taruhlah. Ekonomi itu aku nggak suka banget, tapi tetap harus ngejalanin itu dong. Ya kan? Terus langsung mikir, punya mimpi gede, tapi ngejalaninnya kok iuh banget ya, kok agak males ya, capek ya gitu. Nah, akhirnya ditantang nih, muncul pertanyaan lagi kan, kalau misalnya punya mimpi kayak begitu, oke, gede, bagus, indah, tinggi gitu. Tapi pertanyaan yang sekarang adalah kita siap nggak sih ngejalanin prosesnya? Ya kan? Jangankan proses yang jauh-jauh deh, yang hari ini aja, tadi pagi nih misalnya, duh aku udah punya kesepakatan, aku udah punya komitmen untuk ikutan sharing di Mojadi App gitu. Bangun pagi, aduh, udah mulai malas nggak sih gitu? Atau tetap semangat? Atau kalau nggak nanti deh, ada beberapa tugas yang deadline-nya harus dikumpulin kapan gitu. Sekarang kepikiran sih, tapi udah selesai belum ya? Terus gimana cara nyelesainnya ya? Kapan aku mau bergerak nyelesain itu ya? Gitu. Langkah-langkah yang paling deket aja deh sekarang. Aku siap ngejalanin itu nggak buat endingnya nanti di mimpiku. Ya kan? Karena apa? Karena setiap dari kita pasti mikirnya kan pengen sukses nih. Wah kayak Kak Dami tadi nih bisa bikin mau jadi app. Atau kalau enggak, kayak siapa ya, kayak Atta Halilintar, atau siapa yang kalian idolain, kayak Didi Kobusier, atau kayak siapapun itu gitu ya, Jokowi, sekarang lagi yang marak banget siapa, Dokter Terawan, atau siapapun itu ya, kayaknya enak banget ya jadi sukses. Orang mikirnya kan kalau jadi sukses kan lancar aja ya, set langsung gitu. Tapi kenyataannya ternyata jadi sukses itu enggak kayak yang kita pikirin, enggak kayak yang kita lihat dari orang-orang yang udah jadi gitu ya. Tapi yang terjadi di balik itu adalah kok benangnya kusut banget gitu kan. Enggak selancar itu. Kok bisa? Kenapa kayak begitu? Iya, karena seperti ini. Yang terjadi ajaib atau sesuatu yang besar itu letaknya enggak ada di dalam comfort zone kita. Gak ada di zona nyamannya kita gitu kan. Makanya rasanya jadinya kayak benang kusut gitu. Buat ngejalanin bangun pagi aja, gue udah tahu nih, aku udah tahu nih, besok aku harus ngapain, malamnya tidur. Terus begitu pagi bangun tuh buat ngejalanin to-do list yang udah kita buat aja, kadang-kadang butuh effort, ya gak sih? Butuh usaha. Karena apa? Karena to-do list yang mungkin kita buat bagus banget itu, untuk meraih mimpi kita, itu ada di luar dari zona nyamannya kita, ya gak sih? Tuh. Ya realistis aja. Ya, untuk meraih sukses atau mewujudkan mimpi itu kita harus keluar dari zona nyaman kita, ya kan? Nah, kenapa sulit? Ya, ini kalau misalnya dari pendekatan psikologi ya, ada bapak psikologi namanya Sigmund Freud, itu bilang gini, ya memang bawaannya manusia itu kaitannya sama pain pleasure principle itu setiap dari kita manusia itu wajar banget kalau misalnya kita selalu menghindari rasa nggak nyaman dan selalu mendekati hal-hal yang menyenangkan, ya kan? Jadi itu suatu nalurinya kita aja, kebutuhan manusia. Mana ada sih orang yang deketin hal-hal yang nggak nyenengin gitu? Mana ada sih orang yang dengan naturalnya cari situasi yang bikin kita tuh nggak enak gitu? Pasti kalau misalnya ada situasi yang mungkin nggak enak aja, kalau bisa dihindarin, gitu kan. Buat yang cowok aja deh, dalam dunia percintaan, gitu. Kayaknya gue kalau misalnya mau nembak seseorang, pasti kan harus prepare dulu. Mesti mastiin dulu nih cewek, TO aku ini, target operationku ini, dia beneran mau gak sih sama aku?
dia benar-benar tertarik nggak sih sama aku? Kalau misalnya enggak, risikonya kayaknya terlalu gede deh untuk akhirnya bilang mau kita mau jadi pacar aku nggak gitu kan? Pasti kan kita akan menghindari situasi yang bikin kita ngerasa kemungkinan bakal ditolak atau kemungkinan nanti bakal mempermalukan kita, kondisi yang bikin nantinya bikin kita ngerasa nggak nyaman. Kita pasti akan cari situasi-situasi yang bikin kita tuh ngerasa safe, merasa kita tuh aman aja di situ, enak gitu, nggak usah lah susah-susah gitu. Itu nalurnya manusia gitu. Tapi tadi kita udah tahu mimpi kita tuh nggak ada di dalam zona nyaman. Terus gimana dong caranya biar keluar dari zona nyaman? Nah, kalian lihat ini ya. Ilustrasinya ini kayak si ulet kepompong kupu-kupu. Ya, ada suatu cerita itu anak kecil ya lihat ada kepompong gitu, ada ulet terus dia berubah jadi kepompong gitu. Terus dari kepompong itu dia udah tahu nih alurnya itu nanti si kepompong akan jadi kupu-kupu gitu kan. Terus dia bisa lihat tuh kepompongnya udah mulai tipis kan. Terus dia bilang sama mamahnya, ibu aku kasihan banget lihatnya gitu, aku pengen bantu. Akhirnya si kepompong ini disobek sama dia, dibelah dikit gitu. Terus akhirnya keluar di kupu-kupunya set gitu, cantik banget gitu kan. Terus dia senang banget, ibu aku bisa bantu keluarin kupu-kupu ini. Dia udah nggak lagi susah di dalam karena selaputnya juga udah mulai tipis. Dan si anak ini senang banget, dia bisa bantu si kepompong ini bisa berubah jadi kupu-kupu dengan sayapnya yang sangat cantik. Terus akhirnya dia seneng kan, terus dia lihat nih kupu-kupunya gitu, kupu-kupunya katanya dia bisa terbang. Dia terbang tapi nggak lama dia jatuh, nah, sampai tinggi banget dia jatuh gitu. Terus dia bingung kan, kenapa nih kupu-kupu kok nggak bisa terbang tinggi banget gitu. Ternyata ibunya bilang, iya karena apa sih, ya karena memang sayapnya belum cukup kuat untuk mengangkat tubuhnya dia bisa terbang setinggi itu gitu. Ya, sama halnya ketika kita itu mesti jadi sesuatu hal yang cantik, suatu hal yang indah, yang sesuai sama mimpinya kita. Kadang-kadang kita pengen bantuan orang lain untuk bisa kita shortcut ya, ngasih shortcut aja gitu, cari gampangnya aja gitu kan. Tapi sebenarnya ketika kita cari jalan yang pintas, cari jalan yang enak, yang gampang, ternyata itu tidak membantu kita untuk jadi lebih kuat. Ternyata kegagalan, rasa nggak nyaman, itu bikin kita jauh, bikin kita jadi lebih kuat. Ilustrasinya kayak si ulet kepompong kupu-kupu ini gitu. Jadi seandainya si anak ini tadi bisa sabar sedikit, dia bisa lihat proses si kepompong itu benar-benar membuka dirinya dan jadi kupu-kupu yang udah siap dari sayap-sayapnya, pasti kupu-kupu ini bisa melejit tinggi banget gitu kan. Sama halnya sama kita. Kalau kita mau jadi keluarin hal yang terbaik dari kita, pasti kita akan berusaha banget keluarin, stretchingin semua potensi yang kita punya. Dan ketika stretchingin semua yang kita punya itu, rasanya pasti nggak enak, ya nggak sih? Ada kemungkinan untuk kita juga bisa gagal. Gitu. Oke. Okay. Nah, lalu konsepnya itu dulu. Tapi setelah itu, jadi susah ya kak ya? Kalau mau dibilang susah, bisa jadi susah kalau ngelihatnya susah. Tapi kalau misalnya mau dibilangnya nggak sih, bisa. Kita lebih optimis ngelihatnya, ya bisa. Kenapa? Karena kita bisa mulai dari lakukan dengan langkah-langkah bayi. Jadi baby step dulu deh gitu ya. Sesuatu yang besar itu dimulai dari hal-hal kecil yang kita lakukan secara konsisten. Ya, contohnya dulu kayak misalnya dulu kan aku punya mimpi aku pengen jadi psikolog nih kan gitu. Terus langkah-langkah bayi yang bisa aku lakukan apa? Apakah terus aku langsung benar-benar punya apa namanya mimpi gede tapi dikit-dikit jatuh, ya nggak jadi deh, jatuh, ketemu gagal dikit, terus ya udah deh nggak jadi, kayaknya susah banget gitu. Sedangkan kita bisa memilih untuk buat langkah-langkah kecil. Langkah-langkah kecilnya apa? Untuk jadi psikolog itu, berarti aku harus kemana ya? Berarti aku harus masuk ke kuliah jurusan psikologi. Oke, kalau misalnya masuk ke jurusan psikologi, aku mau kuliah di mana ya? Universitas mana ya? Universitas yang kira-kira itu bisa support sesuai sama value aku, misalnya gitu. Oke, aku mau ambil di kuliah di universitas ini. Untuk bisa masuk di universitas ini, kira-kira aku butuh apa ya? Jadi di breakdowning kecil-kecil sampai di hari kita berdiri saat itu, di detik itu. Oke, kalau misalnya kayak begini, berarti ada yang miss di sini, aku berarti masih kurang ini. Berarti aku masih kurang itu. Oke, aku akan improve yang itu deh, dari hal-hal yang paling kecil. Gitu. Nanti ujung-ujungnya pasti menuju ke sana juga. Jadi mulailah dari hal-hal kecil, karena apa? Kita lihat di sini ya, pasti akan sangat susah untuk jalan di sebelah sini nih, tangga yang anak-anak tangganya jaraknya tinggi-tinggi gitu kan. Ketimbang yang kita konsisten aja pakai tangga yang jaraknya pendek-pendek gitu.
dan lebih cepat yang di sini kan, lebih cepat yang di mana dia anak-anak tangganya kecil-kecil ketimbang yang dia kesannya sekali langkah bisa langsung tinggi banget, sekali langkah langsung tinggi gitu kan. Tapi akan lebih effort, akan lebih susah, akan lebih berasa berat gitu. Ketimbang yang kita pelan-pelan aja, dihargain aja prosesnya dari hal yang kecil-kecil. Ya, ini ilustrasinya. So, di sini kita mau bilang apa? Langkah kecil apa yang saat ini kita bisa kita lakuin? Ya sih, tadi udah banyak yang sharing ya. Aku nggak menzirokan atau aku nggak mengecilkan perasaan teman-teman, emosi teman-teman saat ini kayak ngerasa bosen banget kak, gitu. Malas banget gue belajar di rumah, mending belajar di sekolah ketemu sama teman-teman. Di rumah udah diawasin mama, udah gitu kadang-kadang sering diomelin gitu kan. Dan ya macam-macam deh, susah untuk konsentrasi dan segala macam. Tapi langkah kecil apa sih yang bisa kita lakuin sekarang misalnya? Ya udah terlibat aktif deh gitu, susah men gitu. Ya udah nanti aku punya triknya kecil-kecil. Ya, oke. So ini dia tips kecil-kecilnya. Coba teman-teman lakuin 6 hal ini aja. 6 hal ini yang sebenarnya kalau misalnya nanti aku breakdownin kecil-kecil itu nggak susah, nggak yang gede banget gitu. Bukan hal yang besar untuk kita bisa lakuin. Kayak misalnya nomor 1, temuin gaya belajar yang efektif. Membentuk pola baru dalam belajar. Terus time management-nya. Ya, mulai belajar nih kita. Teman-teman harus bersyukur bisa join di Mojadi app ini, dapat misalnya sesi ini terkait sama time management. Besok ini kepake banget waktu misalnya teman-teman mau kuliah atau kalian mau langsung gap year atau mau misalnya langsung kerja. Ini kepake banget ya. Kita bahas satu-satu ya. Oke. Nah, yang pertama, apa yang mesti kita lakuin? Yang pertama kali adalah temuin gaya belajar yang paling efektif buat teman-teman. Mungkin ada beberapa dari kalian yang udah mulai tahu modalitas belajarnya apa sih, gaya belajarnya itu apa sih. Yang paling efektif buatku kalau misalnya aku belajar dengan gaya yang kayak gimana. Karena ada tiga gaya belajar yang mungkin kita bisa, yang kita punya. Ada yang gaya belajarnya visual. Visual itu yang kayak gimana? Dia gunain dapat informasi itu dari alat indera mata. Ya. Jadi dia kayak misalnya baca buku, lihat video tutorial gitu. Lihat, terus begitu lihat gambar, ilustrasi, nulis gitu. Itu yang metode belajarnya dengan pendekatan visual. Jadi ada orang-orang yang kalau misalnya lihat dengan tipe visual, terus dia dengerin podcast, itu nggak ngebantu. Karena apa? Gak ada hal yang bisa dia lihat. Padahal dengerin aja. Ya udahlah, kamu coba dengerin di podcast ini keren banget. Kamu dengerin cuma 10 menit, gak lama, cuma 10 menit. Tapi 10 menit itu buat mereka dengan tipe pembelajar visual itu berat loh. Kayak yang, gue mesti bener-bener fokus dengerin. Gitu. Karena apa? Gak ada yang gue lihat. Kecuali misalnya dia belajarnya lewat YouTube, taruh kalau gak fitur apa video pembelajaran yang ada ilustrasinya gitu. Kayak misalnya tadi nih yang dibuat sama Mojadi app di depan banget ya, ada ilustrasinya. Iya sih, gue ngerasain itu sih. Gitu. Coba kalau misalnya buat dia yang tipe pembelajarnya visual, terus dapetnya tadi nggak ada gambarnya. Jadi kayak cuma orang ngomong aja. Gitu. Mungkin 1 menit, 2 menit dapat, setelah itu lewat. Terus begitu ketemu lagi, terus lewat lagi. Gitu. Ya, jadi kita mesti tahu nih kekasannya kita apa. Kalau yang auditory, itu kuatnya kalau misalnya dia dengerin penjelasan, diskusi. Bicara sama diri sendiri. Jadi kalau misalnya dia baca buku, mesti keras gitu. Mungkin ada ya teman-teman sadarin kalau misalnya dulu kalian ketika belajar di sekolah, guru nerangin dan aku nggak sambil nyatet, tapi cuma dengerin doang, itu kayaknya aku ngerti gitu. Ya, ketimbang aku cuma disuruh baca buku tenang, itu lama banget. Mau belajarnya sampai 1 jam, kayaknya banyakkan capeknya. Gitu. Ketimbang aku dapat nih sesuatu dari buku ini. Ya kan? Karena apa? Karena dia lebih efektif kalau misalnya dia cuma dengerin aja orang ngomong gitu. Atau kalau enggak, dia diskusi gitu, tanya-jawab gitu. Ya kan? Atau kalau enggak, dia baca, tapi suaranya keras, dibaca nih. Bla 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 gitu. Karena dia sambil dengerin. Ya kan? Itu yang auditory. Nah, kalau misalnya dia dengerin lewat podcast, efektif. Karena dia cuma dengerin doang. Oke. Dia langsung tahu. Gak usah berlama-lama belajarnya mah. Paling setengah jam, butuh 45 menit. Kalau kita udah pakai gaya belajar efektif buat kita, itu udah sangat efektif. Kalau yang kinestetik apa? Dia ngapalin melalui gerakan, contohnya ya, baca sambil berdiri, nunjuk kalimat. Jadi ada gerakannya. Aku tipe pembelajar yang auditory, include juga kinestetik.
Jadi kalau misalnya belajarnya itu, aku lebih suka diskusi, tanya-jawab, atau kalau enggak lihat video, atau kalau enggak aku langsung lakuin gitu. Jadi yaudah deh sini, langsung kita lakuin aja deh. Yaudah deh, langsung apa namanya, eksperimennya aja langsung gitu. Praktekin aja langsung. Dari situ jadinya bisa belajar. Ya. Dan aku enggak bisa yang diem duduk doang. Tapi ada juga beberapa teman yang, aduh Teh, lo ngapain sih dari tadi jalan sana, jalan sini, gak kelar-kelar gitu. Jadi bawa buku aja gitu. Kalau dulu kan zamannya aku SMA kan gak semua orang punya kesadaran sama yang kayak begini gitu. Kalau sekarang mungkin ada banyak banget SMA yang udah dapat tes-tes kayak begini. Anak-anaknya udah tahu, oh dia tipe pembelajar kayak apa sih gitu. Nah, kalau zamannya aku dulu yang udah lama banget itu, jadi kalau misalnya belajar itu kesannya lo mesti duduk, ngadep buku, terus baca, tenang. Sedangkan aku nggak kayak gitu. Aku tuh belajarnya tuh mesti jalan gitu. Kadang-kadang tuh buku aku bawa aja, buku aku bawa kemana-mana gitu. Nanti orang tua pada bilang, kamu ngapain sih dari tadi belajar apa enggak? Buku dibawa-bawa kemana-mana gitu. Tapi sebenarnya sambil bawa buku itu, ada baca, tapi ngomong. Atau kalau enggak ngobrol gitu. Kan aku punya kakak, jarak usia nggak terlalu jauh ya dulu ya. Jadi kayak, mbak, ini apa sih, bla 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 gitu. Jadi malah diskusi, ribut gitu kan. Kalau buat orang zaman dulu atau yang sekarang mungkin kalian rasain orang tua kalian gimana, atau mungkin orang-orang yang ada di sekitar kalian ngerasa ngelihat orang kayak gitu kan kayak, lo belajar nggak sih? Kok dari tadi berisik banget gitu, jalan sana, jalan sini gitu. Tapi ya memang itu kekasannya gitu kan. Jadi coba mulai disadarin. Aku tuh paling efektif belajarnya dengan gaya belajar yang kayak gimana. Kalau misalnya udah nemu, coba belajar dengan cara itu. Nggak usah lama-lama, nggak perlu sampai 1,5 jam, 2 jam. Efektif 45 menit, terus rehat bentar gitu ya. Itu sangat efektif. Karena kita udah pakai kekuatan yang kita punya. Ya, ini satu. Jadi kenalin dulu gaya belajarnya. Yang kedua, coba bentuk pola baru dalam belajar. Karena kita sekarang lagi online, ya banyakan online-nya, aku anjurin untuk siapin ruangan atau tempat dan perangkat untuk belajar. Aku terapin ini di beberapa klienku itu, lover remaja, anak, ya gitu. Aku selalu bilang, coba buat spot belajar dong, gitu. Dikasih judul aja, kamu hias-hiasin aja, gitu. Terus suatu ketika mamahnya kan datang ya dengan keluhan anaknya nggak pernah fokus. Terus aku bilang, ya udah Bu, coba dibantu anaknya untuk cari spot untuk belajar. Biasanya belajarnya gimana? Ya belajarnya ya gitu aja, kadang di sini, kadang di situ, dan segala macam. Ya buat spot belajar yuk, di mana yang kamu paling asik belajar, terus kamu hias tempatnya gitu. Siapin semuanya gitu. Suka kupu-kupu, tempelin stiker kupu-kupu. Atau kalau suka kamu apa? Buatin aja, hiasin gitu. Terus di spot belajarmu, coba singkirin hal-hal yang ganggu proses belajar ya. Apapun itu. Kalau ada tuh yang bilang, "Aduh, Mbak, anak saya udah punya spot belajar, tapi di sampingnya dong." Itu segala macam kue kering tuh banyak banget numpuk gitu. Jadi kayak yang okay, snack-snack tuh banyak banget gitu. Akhirnya dia belajar lama-lama jadi kayak makanin doang gitu kan. Atau kalau enggak ada fitur-fitur yang ngebantu dia untuk akhirnya nge-distract. Entah itu komik, entah itu apa, disingkirin yang kira-kira bisa ganggu. Terus buat daftar tugas yang harus dikerjain tiap harinya ya. Biasakan untuk buat to-do list. Aku besok agendanya apa ya? Disiapin dari malam. Tik, 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 tik tuh apa aja. Terus besoknya di spot belajar itu udah ditempel nih. Oke, gue berarti harus ngakuin ini. Kalau misalnya udah di checklist gitu. Ya. Kerjain tugas selama 25 menit. Ada yang punya rentang waktu cukup panjang, boleh banget lebih dari 25 menit. Tapi kalau untuk awalan, biasanya aku anjurin untuk gak apa-apa. Untuk awalan 25 menit dulu aja. Nanti kalau udah 25 menit jalan, istirahat deh 5 menit. Istirahatnya ngapain? Ya keluar dulu dari spot belajarmu. Misalnya di sini aku belajarnya ya. Terus 25 menit aku belajar di sini nih. Entah aku ngerjain tugas, entah aku baca, entah aku ngapain. Terus udah gitu, aku mesti istirahat ya. Udah 25 menit ya. Terus aku istirahat, aku boleh stretching-stretching dulu ya. Stretching dulu badannya. Terus udah gitu keluar dari spot ini. Pergi. Pergi, keluar dulu. Yang misalnya tipenya kinestetik, jalan dulu deh gitu. Kemana gitu. Cari minum. Terus udah gitu, loncat-loncat dulu, cuci muka, apa, balik lagi. 25 menit lagi. Ya. Jadi nggak yang berat banget. Ada yang bilang, aduh Kak, aku tuh disuruh belajar sama mama tuh jam belajarnya tuh ada kali 2 jam. Oh ya, tapi gimana? Kamu efektif 2 jam? Terus dia bilang, enggak Kak, aku 2 jam, terus ending-endingnya kayak yang tengah-tengah,
hilang fokus gitu. Ya nggak apa-apa. Disadarin dulu, terus kita buat pola baru. Ya, yang jauh lebih efektif dan ringan buat dijalani. Oke? Nah, kalau sudah buat itu, ingat ya, pola itu terbentuk ketika kita lakukan terus-menerus tanpa ada putus. Jadi prinsipnya ada repetisi atau pengulangan. Kalau di psikologi itu ada yang namanya lakuin selama 21 hari minimal, ya tanpa putus. Itu mau bentuk pola baru apapun, nggak cuma tentang belajar. Ada nih yang datang ya mau terapi perilaku, kayaknya dia mengurangi gula gitu. Terus dia gitu dia harus olahraga kan. Dia udah kalau misalnya gitu kamu mesti olahraga. Lakuin 21 hari terus dibilang, "Kenapa Kak gue mesti olahraga 21 hari enggak boleh putus?" Ya karena itu prinsip pembentukan pola baru itu ada di situ. Misalnya nih dia udah rutin hari 1 2 3 4 5 terus gitu putus sehari, terus mulai lagi. Enggak akan efektif. Lakuin 21 hari enggak pakai putus. Terus yakinlah di hari 22 otomatis kamu akan ngelakuin itu tanpa mikir. Ya. Terus kalau misalnya di tengah-tengah hari 21 itu di tengah 21 hari itu kan pasti enggak semua dari kita cukup hebat dan konsisten secara emosi ya. Niat sih boleh ya, niat gitu. Tapi emosi kan enggak semuanya langsung oh pokoknya gue selalu optimis men gitu. Kayaknya enggak deh. Aku juga sering kali gila capek banget gitu. Nah, kalau misalnya kayak gitu, terus apa yang harus dia lakuin? Lakuin aja, nggak usah mikir. Pokoknya waktu itu aku harus masuk ke spot belajar aku, duduk aja. Nggak usah mikir, aduh, ngeles banget nih, aduh, gimana ya, aduh, bla 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 bla. Apalagi yang tipenya overthinking, udah gitu, mikirnya macam-macam kan. Terus kalau misalnya gue paksain juga, ntar ujungnya gue nggak bisa fokus, gitu kan. Nggak usah mikir, langsung aja lakuin. Buka aja bukunya, apa yang harus dilakuin. To-do list-nya apa, do it aja. Nggak usah mikir. Ya. Terus punya jadwal belajar di tempat dan jam yang sama. Ya, jangan loncat-loncat kayak misalnya oke, gue hari ini mau belajar jam 7 malam. Besok kayaknya jam 4 sore. Besok jam kalau untuk membentuk pola baru, buatlah yang konsisten di waktu yang sama di tempat yang sama gitu. Ya, ini berlaku dari anak 0 tahun sampai mereka yang udah dewasa. Kalau misalnya dia udah buat pola baru itu dengan satu prinsipnya lakuin 21 hari lakuin aja nggak pakai mikir terus di tempat yang sama waktunya juga sama itu pasti efektif di hari 22 dan berikutnya mau dilakuin di tempat yang beda pun dia pasti udah ada callingnya gitu dari tubuh oke mesti olahraga deh tapi nggak ada di tempat yang sama it's okay nggak apa-apa gue tetap olahraga ya jadi prinsipnya ada di sini kalau nggak percaya lakuin buktiin ya karena ini ada teorinya. So, kalau misalnya bentuk pola barunya udah oke, jangan lupa untuk time management. Time management kayak gimana ya? Ya kita lakuin first thing first. Jadi lakuin dulu satu persatu. Teman-teman kalau misalnya ngelihat kayak gini, kira-kira ini semua harus dimasukin ke dalam toples ini nih gitu ya. Ada pasir, ada kerikil dan ada batu besar. Kira-kira untuk semua ini bisa masuk ke sini, kita mulai masukin yang mana dulu ya? Apa-apa dulu yang mesti dilakuin, yang mesti dimasukin? Pasirnya dulu, kerikilnya dulu, atau batu besarnya dulu? Kira-kira ya, yang bisa kita. Batu, oke. Okay. Thank you, Iqbal. Iya, benar banget. Jadi yang harus dilakuin adalah masukin dulu batunya. Gitu. Sayang ya, kita seminarnya online. Biasanya aku kalau misalnya ngelakuin kayak begini, langsung eksperimen gitu ke teman-teman remaja, aku sediain wadahnya, ada pasir dan batu kerikil juga. Terus kalian coba nih, lakuin eksperimennya. Mereka yang mikir langsung cepat kasihin pasirnya dulu, lalu kerikil dan batu besarnya, yang terjadi adalah apa? Nggak masuk semuanya, gitu. Ada yang tersisa di atas. Tapi kalau misalnya kita lakuin dulu yang masukin dulu batu besarnya, kemudian kerikil dan pasirnya, yang terjadi adalah apa? Bahkan ada ruang sisanya loh, gitu. Ya, kita mau ngomongin apa di sini? Kita ngomongin tentang hal yang besar dulu, yang utama, yang nggak bisa ditunda, lakuin dulu. Nanti setelah itu baru prinsip yang berikutnya. Ini kan kalau misalnya di time management ini adalah kuadran satunya nih gitu. Yang mendesak dan sangat penting gitu. Ya, nggak bisa ditunda. Nah, itu kita mesti buat nih tabelnya, diagramnya gitu. Skala prioritasnya. Apa ya yang harus aku lakuin pertama gitu. Dalam satu hari itu aku ada agenda mesti ketemu sama sepupu
mesti bantuin orang rumah, kegiatan keseharian, terus gitu jagain adik mungkin kalau enggak, terus juga belajar. Kayak gue paling malas yang belajar deh. Gimana ya? Tapi yang paling penting yang mana? Ya kita buat skala prioritasnya. Untuk kemimpi kita, yang mana nih yang paling menunjang? Kayaknya kayak harus belajar dulu deh. Nah, ini harus kita lakuin dulu. Ya, masukin dulu. Setelah itu baru yang lain-lain sampai yang pasir. Yang pasir apa ya? Misalnya kita bisa main game, atau kalau enggak itu kita rekreasi, atau cicetan doang sama teman, teleponan, dan segala macam. Ya. Jadi, lakuin dulu sesuai dengan skala prioritasnya, mana yang paling penting untuk kita lakuin pertama kali. Butuh kedewasaan, kalau bisa, malah kalau aku, kalau yang namanya remaja ya, kadang-kadang kan, moodnya nggak selalu stabil ya, nggak selalu bisa bilang okay, aku akan selalu semangat gitu. Nah, untuk bisa mengontrol itu apa? Sharingin aja to-do list-nya di keluarga. Aku biasanya bantu teman-teman remaja untuk buat komitmen melibatkan support system yang ada di rumah. Misalnya bilang sama kakak, atau kalau nggak bilang sama bapak, sama ibu, atau punya pacar, bilang sama pacarnya gitu. Beb, atau nggak sih aku punya to-do list besok bla 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 bla. Kamu ingetin ya, kamu bantu ya, misalnya gitu. Atau sama kakak, atau sama ibu, sama bapak. Jadi ada kontrol yang bantu kita untuk, woi jangan lupa, lu mesti ngelakuin ini gitu. Oke, okay? Time managementnya udah jalan. Nah kita mesti lihat nih paradigma berpikirnya harus fokus sama prosesnya. Lihat ilustrasi di sini ya, ada landak yang dia lagi tes gitu. Yang dia lakuin apa? Peduli setan, gue bakal kena di sasarannya tengah atau enggak. Yang penting gue tembakin aja terus gitu kan. Jadi lakuin aja dulu. Gak usah fokusin sama hasilnya gitu. Hasilnya tuh pasti tidak akan mengkhianati prosesnya. Percayalah. Jadi prosesnya aja dulu. Baby step-nya aja dulu jalani. Ya kan? Konsisten aja dulu 21 hari gue mesti jalanin ini. Peduli setan ntar akhirnya gue bakal achieve atau enggak. Tapi setidaknya baby step ini aku berhasil laluin. Jadi terus lakuinnya, jangan mulai keberhasilan dari hasil yang didapat. Mungkin aja di hari itu mungkin nggak sesuai sama ekspektasi kita. It's okay, nggak apa-apa. Sama hal yang di sini ya, ilustrasi gambarnya. Si landak ini ada berapa yang terbang sih anak panahnya gitu. Anak panahnya udah banyak banget ya dia tembakan gitu. Tapi mungkin belum satu pun yang kena di sasaran tengah. Tapi it's okay, nanti suatu ketika pasti akan ada satu anak busur panah yang nembak di tengah. Yaitu yang akan kita lakukan. Fokus sama prosesnya, hasilnya tidak akan berkhianat sama kita. Kalaupun suatu ketika kita dapetin kegagalan, kejatuhan, atau kesakitan, it's okay, ingat lagi sama ilustrasi yang namanya ulat kepompong kupu-kupu. Ini waktunya Tuhan buat bentuk aku. Untuk akhirnya aku bisa keluarin semua potensi aku dengan kesakitan, kegagalan ini. Oke? Okay? Nah, jangan lupa untuk apresiasi diri sendiri ya. Sekarang tuh lagi zaman-zamannya mental health dan pada bilang self love gitu ya. Self love-nya nggak jangan sembarang self love bentar-bentar langsung ya kan gue cinta sama diri gue sendiri, nggak tentang itu, tapi tentang apa, apresiasi apa yang sudah kamu lakuin. So kamu kasih apresiasi ke dirimu, buat kemenangan-kemenangan kecilmu, baby stepmu dalam satu hari. Gila, to do list gue udah ke-checklist semua. Okay, hebat. So aku akan mengapresiasi diriku apa, ya kan? Atau kalau misalnya kalian butuh support dari lingkungan sekitar, buat aja sama orang tua, buat sama pacar, buat sama kakak, atau sama siapapun, teman, sahabat, gitu. Ini ya, kalau misalnya gue sampai berhasil ya, lakuin ini, kira-kira lo mau kasih gue apa? Misalnya, ya kan? Jadi, benar-benar apresiasi keberhasilan yang kalian lakuin, sekecil apapun itu. Oke? Lalu, berikutnya, nah, ini yang paling penting. Semua triknya udah dijalanin, tapi biasanya yang paling jadi kendala ada di sini. Kendalanya adalah di emosinya gitu. Kayak yang tadi aku bilang, semangatnya gede banget, mimpinya tinggi banget, tapi emosinya gitu. Kayak yang gue siap nggak ya? Gitu. Duh, aku kalau nanti gagal, terus aku bakal okay nggak ya? Gitu kan. Bosen banget, males banget gitu. Nah, gimana caranya? Kita harus sadarin. Sadarin yang paling pertama adalah sadarin dulu setiap emosi yang kita punya. Misalnya lagi bosan, ya udah disadarin. Okay, kayak gini rasanya bosan. Diterima dulu, lalu setelah itu nge-distract gitu. Jadi satu poin adalah kita sadarin dulu, kita tahu, kita sadarin, kita terima. It's okay untuk ngerasa bosan, tapi please ya bosan lo jangan lama-lama di sini gitu. Terus gimana dong? Ya udah keluar aja dari pola itu, gerak, ya kan? Kayak misalnya yang tadi aku lakuin dengan belajar 25 menit, istirahat 5 menit, terus keluar dari spot belajar kalian untuk apa? Ngedistract.
ngedistract vibes yang udah mulai suntuk, ngedistract vibes yang udah mulai enek, bosen, segala macam. Keluar dari situ, ya. Gerak deh, lakuin aktivitas. Olahraga, buat yang punya hobi olahraga, bersyukurlah kalian olahraga. Apa yang jadi hobi olahraganya sekarang, gitu. Terus pola makan yang sehat, ya kan, itu ngaruh banget. Banyakin minum air putih, terus tidur cukup, jangan sampai, ya akhirnya gue berhasil, tapi sorry ya, sekarang gue mau begadang dulu. Ngegame, atau kalau nggak baca novel, gitu. Tidurnya nggak cukup, terus besok pagi udah mulai buat to-do list yang cantik-cantik, gitu. Chief nggak ya, bakal semua bakal ke checklist nggak ya. Kalau tidurnya nggak cukup, energi kita nggak cukup disimpan dengan okay, kayaknya akan lebih berat untuk kita ngelakuin to-do list yang udah kita buat, ya kan. Terus lakuin aktivitas yang nyenengin. Hobi kalian apa? Mulai dikenalin, ya kan? Terus kemudian, apa? Ceritain, sharing. Sharing itu penting ya. Harus berani sharing, entah itu sama siapapun. Aku tapi orangnya introvert, aku nggak suka sharing, nggak yakin, nggak percaya juga sama orang. Terus apa yang dilakuin? Buat buku diary aja, nulis di situ. Ya, nulis buku harian. Gitu. Ini salah satu, ini banyak teknik yang bisa dilakuin untuk mengelola emosi. Lalu berikutnya, ya jangan pernah menyerah, karena mungkin aja kita udah berjalan cukup panjang sampai akhirnya di depan kita itu udah ada result yang ngejanjiin banget, tapi tengah jalan kita udah kayaknya udah cukup, ya udah sampai banget, terus akhirnya menyerah. Jangan. Aku punya menutup sesi ini dengan mau sharing tentang ini. Ini ilustrasi atau cerita yang sangat menggugahku. Kalian tahu ini siapa? Mau tahu ini siapa? Ya, ini adalah Esi Taylor Morton ya. Siapa dia? Dia itu adalah Menteri Keuangan wanita kulit hitam pertama di Amerika Serikat. Waktu itu di sekitar tahun 60-an 70-an ya. Waktu dulu itu sangat ras ya. Jadi kayak misalnya kulit hitam itu nggak mungkin bakal jadi apa petinggi gitu, Menteri Keuangan, presiden dan segala macam itu kayaknya nggak mungkin di dunia saat itu. Terus kemudian juga dia wanita, sedangkan dulu itu sangat patriarki. Nah, si Esi Taylor Morton ini adalah wanita pertama kulit hitam yang jadi Menteri Keuangan Amerika Serikat. Nah, waktu dia disahkan gitu ya, dilantik itu di podium besar semuanya nonton ya. Setiap dari menteri-menteri itu dia harus kasih speech dong, kasih pidato. Nah, apa yang dia lakuin? Dia pidatonya itu benar-benar inspiring banget karena dia cuma ngomong 3 kalimat aja. 3, 4, 5 kalimat aja. Setelah itu selesai. Sedangkan menteri-menteri yang lain nah. Terus, apa yang dia lakuin? Dia cuma bilang gini di waktu dia dilantik. Dia ngomong gini kan, dia berdiri di podium itu, semuanya diliatin dia, satu-satunya wanita, menteri yang kulit hitam, cewek lagi, dia bilang gini, aku tidak kenal siapa ayahku, aku dibesarkan oleh perempuan yang bisu dan tuli, pekerjaan pertamaku adalah seorang buruh di perkebunan kapas. Perkenalkan, aku adalah Esi Taylor Morton, aku menteri keuangan wanita pertama Amerika Serikat. Jadi kalian bisa bayangin ya, semuanya langsung standing applause, tepuk tangan. Terus dia selesai di pidatonya. Bisa kalian bayangin, siapapun kita, kondisinya apapun, kalian tahu mamahnya adalah perempuan bisu tuli yang diperkosa, yang menghasilkan dia, dan dia nggak pernah kenal orang tuanya, dan dia dibesarkan oleh perempuan bisu dan tuli, tapi dia bisa jadi seorang Menteri Keuangan Amerika Serikat pertama wanita. Jadi jangan pernah menyerah sama kondisi kita sekarang. Hal yang terjadi sekarang adalah di luar kontrol kita, seperti pandemi ini. Tapi jangan buat kondisi kita ini untuk memilih yang terburuk dari versi kita. Tapi pilihlah yang terbaik dari versi kalian yang kalian punya. Oke, semoga kalian semua tetap semangat. Boleh aku akhiri untuk sesi ini. Saya kembalikan ke Mbak Yolanda. Thank you. Baik, terima kasih Kak Thea. Menarik banget. Tadi aku sangat-sangat tertarik dengan yang terakhir-terakhir itu. Sangat memotivasi menurutku. Nah, teman-teman, karena tadi udah ada pembahasan mengenai materi yang sangat menarik,
jadi tahu caranya gimana sih belajar yang efektif itu dan nggak bikin stres dan pola-pola belajarnya. Selanjutnya kita masuk ke sesi Q&A atau sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan untuk menunjukkan emoji raise hand-nya agar bisa di-unmute oleh panitia. Wah, udah ada yang raise hand nih. Boleh langsung open mic Agustina Sylvia. Selamat pagi kakak-kakak. Pagi. Perkenalkan, nama saya Agustina Sylvia dari MAN 1 Pasuruan. Saya mau izin bertanya, Kak. Kan katanya tadi kita itu harus bisa ngeluapin emosi gitu ya, ke hal yang positif. Nah, gimana cara kita ngeluapin emosi? Kayak aku tuh contoh orangnya itu kayak harus ada yang dengerin dan ngasih saran ke aku, tapi aku nggak mau orang-orang di sekitar aku tahu tentang masalah aku itu. Itu gimana caranya? Kayak gitu. Makasih. Makasih, Agustina. Mau langsung dijawab aja, Kak, atau ditampung dulu? Ikut gimana? Mungkin boleh dijawab dulu aja, Kak, sambil nunggu yang lain. Oke. Agustina, pertanyaannya keren banget. Iya ya, jadi kadang suka galau ya jadinya ya. Kayak satu sisi, gimana caranya meregulasi emosi? Aku pengen curhat dan pengen ada yang kasih tahu aku harus gimana. Tapi di sisi yang lain, kayak nggak aman aja gitu ngomong. Kalau misalnya aku ngomong, nanti dia bakal ngomong sama yang lainnya nggak ya? Gitu kan. Ntar kalau misalnya aku ngomong, nanti dia bakal ngecap aku gimana nggak ya? Gitu kan. Jadi yang bisa dilakuin pertama adalah, jangan keluar dulu sebelum kitanya sendiri belum finish. Finish kayak gimana? Kita mesti sadar dulu nih. Mesti tahu dulu emosi apa yang kita rasain saat itu. Entah misalnya sedih, entah itu misalnya marah, entah itu misalnya kecewa atau bosan. Sadarin dulu emosinya apa. Setelah itu kita bisa rasain itu. Kadangkala emosi yang kita rasain itu tidak selalu langsung kita ketahui sebabnya apa. Tapi ada beberapa orang dengan tipe level awareness yang mungkin udah cukup ready gitu ya, dia cukup tahu, aku tuh kesel karena apa. Nah, ketika kita belum sampai di sana, ada baiknya kita berhenti dulu, terus kemudian mengizinkan diri kita untuk merasakan setiap emosi yang kita rasain. Ya, jangan keburu untuk langsung, aku lagi kesel nih, gimana dong, aku butuh bantuan orang, aku pengen cerita gitu. Sedangkan ada kontradiktif di dalam diri kita, kayak ngerasa nggak safe untuk kita bisa cerita. Jadi lebih baik mundur dulu sebentar, rasain dulu emosinya, oke kayak gini ya rasanya. Tarik nafas, keluarin, lalu setelah itu kita boleh cari tahu, aku kenapa kayak gini, kenapa ya? Oh mungkin karena kejadian ini, oh mungkin karena itu. Gitu. Lalu setelah itu, tarik nafas, keluarin, pakai relaksasi ya. Pakai relaksasi yang kaitannya sama relaksasi perut ya, jadi nafas perut. Kalau nafas itu kita, tarik nafas tuh perutnya itu mengembang, bukan dadanya yang naik turun. Kalau misalnya lagi cemas atau lagi capek, pasti dadanya yang naik turun ya. Atau marah gitu. Pasti otomatis tuh gitu. Nah, yang kayak gitu itu ngehambat oksigen masuk ke otak dan bikin kita makin frustasi. Nah, yang bisa kita lakuin, nafas perut, jadi tarik nafas panjang, perutnya digedein, isi udara, sampai pol, tahan 1, 2, 3, keluarin. Itu ngebantu banget untuk teman-teman melancarkan sirkulasi oksigen dan darah untuk akhirnya bisa sampai ke otak. Efeknya kemana? Efeknya adalah bikin kita jauh lebih objektif melihat permasalahan itu. Sampai nanti akhirnya kita dapat clue dari diri kita sendiri yang kirim pesan ke diri kita untuk, oke, Teh, kayaknya lo mesti cerita sama orang, cari orangnya. Nah, kalau misalnya udah kayak begitu, cari orang yang proper, yang bisa dipercaya. Kalau misalnya ngerasa nggak ada yang bisa dipercaya, kayaknya gue nggak yakin, ya udah cari profesional aja, ya. Cari media profesional untuk bisa sharing. Aku boleh sharing nggak sih? Gitu. Oke, di sini sekarang ada banyak banget aplikasi kayak begitu ya, untuk kita bisa sharingin, untuk kita bisa curhatin. Kalau misalnya nggak yakin juga sama orangnya, nulis aja. Dari nulis, sebenarnya percayalah, setiap klien yang aku temui di bilik konselingku, hampir 90% sekian mereka nggak perlu solusi. Karena apa? Mereka udah tahu solusinya. Berikut juga sama kita. Seringkali kita kayak ngerasa, gue gak ngerti mesti gimana, tapi sebenarnya kita tahu harus apa. Cuma butuh waktu untuk melihat itu jauh lebih objektif. Itu ya, Gustina ya. Boleh dimulai dari sekarang, karena apa di masa remajamu ini, kamu memulai seperti itu bisa jadi bank data untukmu ngelakuin ke depannya.
Okay. Terima kasih, Kak. Tanya. Kebetulan aku tipe orang yang kayak Agustina juga, mungkin boleh sharing, dan aku juga tipe yang nulis sih, jadi jarang banget buat cerita sama orang, karena pertama trust issues juga, terus kayak ya udah terlalu tertutup aja, jadinya nulis-nulis aja gitu. Nah, ada dari Firdawati di room chat ini, Kak, aku sampein aja, Kak, gimana caranya biar kita terus fokus dan konsisten sama apa yang kita lakuin, dan nggak tiba-tiba berhenti di tengah jalan. Okay. Gimana caranya biar fokus dan konsisten gitu ya. Kalau misalnya kita punya standar ekspektasi harus selalu steady, harus selalu fokus dengan mood emosi yang stabil, kira-kira realistis atau enggak? Enggak ya. Di level siapapun ya, di level presiden pun, di level siapapun ya, kalau misalnya kita berharap punya ekspektasi, aku akan tetap steady dalam hal emosi, kan yang sering kali menjatuhkan kita kan di emosi kita, ya nggak sih? Kayak emosi akhirnya larinya ke menghambat kita untuk ngelakuin macam-macam gitu kan. Nah, kita mesti kasih ruang dulu yang sangat realistis untuk kita rasain. Mungkin bisa fokus, tapi dalam fokus itu, dalam prosesku menuju ke sana, kemungkinan yang akan terjadi adalah aku akan jatuh, dan bangun. Bosan dan akhirnya ceria. Stuck atau apapun itu. Diterima aja itu dulu. Ya, kuncinya cuma di situ. Kalau misalnya kita ngerasa, akhirnya kenapa sih kita terus jadinya berhenti? Karena kita ngerasa kecewa, ya nggak sih? Kayak nggak fokus, udahlah, hilang minat, ya udahlah. Ada ya tipe-tipe orang yang kalau misalnya lakuin semua atau kalau nggak sama sekali. Daripada ngelakuin setengah, mendingan nggak usah. Ada yang tipe kayak gitu misalnya. Atau udah tengah jalan, tiba-tiba hilang fokus. Terus gimana dong? Ya udahlah, malas. Nih, mesti direview lagi nih. Aku mau kesana tuh karena apa? Ya, kayak kalau yang namanya naik perahu atau kapal, kita mesti punya apa ya namanya ya, bintang utaranya, aku mau kesana gitu. Nah, kesananya itu yang mesti dikuatin, mimpinya ini yang mesti ditempelin di mana-mana. Dari situ akhirnya kita bisa tahu, okay, kalau misalnya aku nggak fokus, misalnya aku malas nih, dampaknya kemana? Kalau suatu ketika emosi aku lagi nggak okay, ya nggak apa-apa, nggak okay. Terus mesti gimana? Ya diterima dulu, berhenti dulu, istirahat dulu. Terus kalau udah, baru jalan lagi. Ya, jadi yang bikin kita stop seringkali adalah ekspektasi kita yang mungkin nggak realistis di situ. Nggak apa-apa, nggak cuma di kalian aja, di level manapun akan mengalami hal yang seperti itu, dan it's okay banget. Okay? Okay, kayaknya banyak teman-teman yang bertanya nih, tapi lewat chat. Coba teman-teman boleh on cam aja, kita ngobrol langsung nih ke katanya, nanyanya. Intan bisa on cam dan on mic nggak? Kayaknya ada Erin Risti yang raise hand ya? Oh iya, Erin Risti dulu kalau gitu. Selamat siang, Kak. Saya dari Erin Risti dari SMK Bakti Ibu 3 Palembang. Di sini saya kan ingin bertanya. Saya ini termasuk orang yang nggak percaya diri di rumah. Walaupun sama keluarga sendiri gitu kan. Nah, misalnya saya lagi belajar. Nah, walaupun di kamar, orang tua datang lihat. Nah, jadi rasa percaya diri kita untuk belajar itu berkurang gitu. Jadi terganggu konsentrasi belajar kita. Bagaimana cara menumbuhkan konsentrasi belajar tersebut walaupun di rumah terlihat keluarga? Biar lebih percaya diri lagi. Terima kasih. Okay. Langsung respon Mbak Yolanda. Boleh, Kak. Okay. Erin, thank you ya sharingnya. Akhirnya nggak fokus karena diliatin sama keluarga, gitu maksudnya. Iya, mudah. Okay. Nggak percaya diri. Oh, jatuhnya jadi nggak percaya diri. Nggak percaya dirinya gimana? Kayak ngerasa diawasin gitu? Atau kamu merasa seperti apa? Nggak dipercaya? Lebih nggak percaya, kayak malu gitu rasanya. Oke, malu. Walaupun keluarga sendiri. Iya. Oke. Ya, nggak apa-apa. Yang penting disadarin itu dulu ya. Kelebihannya Mbak Erin adalah Mbak Erin cukup tahu sama sumbernya. Jadi apa sih yang bikin aku kayak ngerasa akhirnya ke-distract
proses belajarnya. Oh, kalau misalnya aku tuh ke distrak karena tiba-tiba orang rumah lihat gitu, atau kalau nggak diliatin atau ditanyain tiba-tiba masuk gitu. Aku kan distrak banget dan bikin aku ngerasa nggak pede. Untuk naikin level pedeku lagi, fokus lagi ke situ tuh butuh waktu, ya nggak sih? Nah, kalau misalnya kayak begitu, satu udah tahu sumbernya, berarti bisa dikomunikasikan ke keluarga. Mungkin nggak kalau misalnya ngomong nih sama keluarga, bilang aja, Bapak, Ibu, aku jam segini sampai jam segini mau belajar, ya kan? Nah, kalau boleh jangan diganggu. Karena ketika Bapak Ibu masuk, itu bikin aku tuh jadi fokusnya hilang. Satu, sebenarnya yang bisa kita lakukan adalah berkomunikasi secara asertif, ngomong dengan baik-baik, dengan cara yang tepat, sampai akhirnya pesannya diterima sama mereka. Kalau misalnya mereka ngerasa yang, alah gak apa-apa lah, cuma diliatin aja, masa kamu kayak begitu gak pede, asa gitu aja keganggu gitu. Iya, tapi aku ngerasa keganggu, boleh ya dibantu ya. Nah, sembari itu tunjukin sama prosesnya, tunjukin sama hasilnya mungkin nanti, gitu kan. Hal-hal yang kayak gitu. Terus kalau misalnya udah selesai, kasih apresiasi juga ke keluarga, jangan lupa. Makasih ya, aku tadi udah belajar dan sangat fokus, Bapak Ibu gak ganggu aku. Jadi harus kasih apresiasi juga ke mereka. Sembari coba dicari tahu lagi, kenapa ya kok figur mereka cukup bisa menggangguku ketika proses belajar? Gitu. Atau hanya orang tuaku, keluargaku? Atau misalnya semuanya? Nah, kalau semuanya, itu nanti mungkin dalam proses kedepannya agak sedikit jadi mengganggu, ya nggak sih? Kalau misalnya kita belajar, misalnya di situasi seperti apa, jadi kayak banyak sekali syarat yang harus dipenuhi untuk aku bisa benar-benar fokus, gitu kan? Nah, sambil berjalan, mesti dicari tahu, kenapa ya? Kehadiran orang tua atau orang-orang di sekitarku membuatku jadi merasa tidak percaya diri. Kenapa aku harus merasa tidak percaya diri? Itu mesti dicari tahu, ya. Mungkin cari siapa yang ada di sana untuk diajak ngobrol lebih dalam gitu. Untuk tahu root cause-nya apa sih gitu. Oke, semangat ya Erin ya, pasti bisa. Ya, makasih Kak. Thank you buat sharing-nya. Ya. Makasih Erin. Baik, selanjutnya ini ada dari Intan sama Saidatul yang menurutku berkesinambungan. Yang satu ini dari Intan itu, Kak, gimana caranya untuk memotivasi diri kembali agar selalu optimis saat gagal dalam mencapai tujuan yang sudah kita rencanakan. Nah, yang saya datul itu gimana caranya agar tidak mudah bosan atau malas saat melakukan sesuatu dan tidak mudah menyerah saat ketemu hal-hal yang sulit. Oke. Cara paling praktis ya, kalau misalnya ini kan hampir sama ya, gimana caranya memotivasi diri gitu. Biar nggak hilang fokus, biar nggak gampang bosan, nggak gampang males gitu. Cara paling efektif sebenarnya adalah lakuin aja, gak usah mikir banyak gitu. Kalau misalnya lagi waktu itu bosen nih gitu, bodo amat, pokoknya jalanin terus kayak yang tadi ya, panahin aja terus gitu. Aku punya klien itu sampai dia bilang, Kak, lo nyuruh gue kayak begitu, kamu nyuruh aku kayak begini, ini yang terjadi adalah apa? Aku habisin tuh buku 2 lembar 3 lembar, tapi aku gak ngerti itu isinya apa. Gak apa-apa, yang penting lakuin aja dulu, sampai nanti di satu titik kamu kayak ngerasa, ngomong apa sih, balikin lagi. Tapi jangan lupa untuk kasih ruang jeda di dalam diri kita dulu. Yang tadi aku bilangin ya. Keluar dulu, mundur, terus tarik nafas, siapin emosinya diregulasi dulu, difasilitasi dulu emosinya, terus kemudian diterima, baru setelah itu lakuin. Nah, kalau itu salah satu cara. Salah lain caranya adalah kita buat kayak memanipulasi diri kita dengan buat gerakan-gerakan yang itu membangkitkan emosi, optimis gitu. Kayak kalau kita lagi ngerasa malas kan posisi badannya pasti akan begini, ya nggak sih? Kayak bungkuk gini, terus ininya diginiin gitu. Atau kalau nggak kita bakal lebih, ini posisi bahu itu pasti akan turun, ya nggak sih? Duduk juga mulai, malas gitu. Semua postur kita itu akan mengarah ke hal-hal yang bikin kita ngerasa nggak semangat. Lalu yang dilakuin apa? Yang dilakuin adalah break the pattern-nya, pecahin polanya dengan apa? Ya udah, paksain aja, lebarin tangannya, gitu. Naikin ke atas gitu. Terus kemudian loncat-loncat. Terus kemudian coba untuk dicermin gitu sambil EO gitu, sampai kita yang ketawa-ketawa gitu, teriak-teriak, ketok-ketokin muka gitu. Itu sebenarnya nge-distract pola yang lama gitu. Itu akan bikin kita lebih
klik langsung fokus. Cuci muka, pakai air dingin, minum gitu, minum air putih. Jadi keluar bentar, bentuk dari vibes yang bosen dan segala macam, jangan kelamaan di situ, keluar dari sana, bentuk pola baru, misalnya stretchingin badannya, loncat-loncat gitu. Kalau anak SD itu kan, kalau TK kalian siapa yang bisa? Pasti langsung gini kan, tunjuk tangan gitu. Yaudah kita lakuin aja gitu. Terus naikin ke atas, gininya, terus sambil senyum. Kalau sekarang kita lagi malas kan pasti mukanya langsung ngerut ya. Tapi kalau misalnya kita lagi semangat pasti senyum. Ya senyumin aja gitu. Senyumin aja. Mau lagi bete, senyumin aja dulu. Jadi ini sebenarnya kayak nge-distract fisiologisnya kita yang akhirnya ngaruh ke emosi kita. Jangan lupa fisik, emosi, sama perilaku akhirnya berkaitan sama pikiran. Ya nggak sih? Nah kalau misalnya udah emosinya nih susah banget dilawan, fisiknya mesti mainin. Fisiknya mesti lakuin sebaliknya gitu. Terus nanti misalnya udah mulai nih, emosinya udah mulai gila, konyol gue, kalau enggak, apa nih, mulai stres nih kayaknya nih. Mikirnya udah mulai kayak gitu kan, udah mulai yang agak-agak nyeleweng kan. Nah, itu ambil peluangnya. Yo, fokus yo, mimpinya apa yo. Jadi kayak gitu. Jangan punya ekspektasi, balik lagi ya, jangan punya ekspektasi kalau kita akan stabil secara emosi. Enggak mungkin. Jadi yang namanya emosinya akan naik turun itu sangat wajar. Cuma masalahnya mau nggak kita berdinamika sama emosi kita? Kalau mau, lakuin. Gitu. Oke? Okay, Kak Thea. Mungkin ini terakhir kali ya dari Iqbal. Halo Kak, izin tanya gimana nih Kak caranya bisa menemukan gaya belajar kita? Sedangkan kita sendiri bingung cara belajar kita. Baik itu visual, auditory, maupun kinestetik. Atau bahkan ada dari kita yang bingung apakah kita memiliki salah satu dari ketiga tipe tersebut. Oke. Kalau misalnya belum tahu, berarti teman-teman wajib ngelakuin semua tiga tipe itu. Misalnya kalian coba aja baca buku. Efektif nggak? Coba aja diskusi. Coba dengerin podcast. Atau coba dengerin, lihat video. Coba kalian ngelakuin langsung. Gambar atau apa. Ngelakuin dengan gerakan. Dari situ kalian akan merefleksikan, aku paling efektif gimana, gitu. Ya, jadi ada banyak banget orang yang terjebak sama, ya udah ngelakuin yang sewajarnya, yang normal, yang diterima, gitu. Tapi sebenarnya mungkin kita punya gaya belajar yang lain. Kalau masih bingung, mesti ngelakuin ketiga pola belajar itu, lalu setelah itu kita mesti screening. Aku mulai paling efektif yang mana. Sangat mungkin nggak selalu muncul satu yang paling spesial, tapi bisa jadi dua. Yang tadi aku bilang, aku tuh efektif kalau misalnya auditory kinestetik. Tapi ada paduan di situ. Atau misalnya kita apa? Paling efektif lagi, tes aja. Ya. Tes psikologi aja, ada itu. Oke? Okay? Oke, terima kasih Kak Thea. Terima kasih juga untuk para peserta yang sudah memberikan pertanyaan, mengajukan pertanyaan kepada Kak Thea. Jadi lebih tahu nih tentang dirinya, tentang pola belajar, gimana cara efektif, dan lain-lain. Terima kasih juga kepada Kak Thea selaku pembicara kita pada siang hari ini. Sebelum kita ke sesi selanjutnya, kita mungkin foto bersama dulu kali ya Kak, masuk ke sesi foto bersama untuk dokumentasi. Jadi untuk teman-teman yang masih off cam bisa di on camin dulu, yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng nih weekend gini pasti makin cakep. Nggak apa-apa kalau misalnya belum mandi, nggak apa-apa. Yuk di on camin. Oke. Ditunggu ya teman-teman yang belum on cam. Oke, mungkin kita langsung aja, jangan lupa senyumnya yang lebar untuk weekend ini, biar makin semangat. Apalagi buat teman-teman yang lagi persiapan SBMPTN ya, mungkin biar makin semangat juga. Apalagi dapat motivasi-motivasi juga dari Kak Thea tadi. Oke, langsung aja mungkin. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih semuanya. Terima kasih untuk teman-teman yang udah bertanya. Terima kasih juga kepada Kak Thea. Baik, selanjutnya. Setelah tadi kita mempelajari atau mengetahui mengenai
materi dari KTEA, kita juga akan mengetahui lebih dalam mengenai apa itu mau jadi app. Nah, pada teman-teman tadi di awal udah mendapatkan sambutan atau sedikit mengenai mau jadi app dari Kak Dami, yaitu CEO dari mau jadi app. Untuk selanjutnya kita akan memberikan pengetahuan lebih mengenai mau jadi app. Untuk itu kepada Kak Rere dipersilakan. Oke, terima kasih atas waktunya Kak Yolandra. Aku izin ambil alih ya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Semoga masih pada belum ngantuk ya, karena menuju siang bolong gini kan jam-jamnya lapar ya. Berhubung besok udah puasa, aku mau kasih semangat aja buat besok puasa hari pertama ya teman-teman. Oh ya, nggak lengkap rasanya kalau menyemangatin tapi belum kenalan nih. Kenalin, aku Rere. Di sini akan membawa informasi yang nggak boleh dan jangan sampai kalian skip ya. Oke, mungkin bisa di next supaya nggak penasaran nih. Nah, kenalan dulu yuk sama Mau Jadi App. Jadi Mau Jadi App itu singkatan dari apa sih? Mau Jadi App atau singkatan dari Mau Jadi Apa? Yang sesuai sama tujuannya, yaitu menjadi solusi bagi pelajar Indonesia untuk menggapai cita-cita dengan membentuk kepribadian atau karakternya. Yang diharapkan dari proses persiapan yang tepat, termasuk memilih jurusan dan memilih profesi, sehingga teman-teman bisa menjadi generasi unggul yang siap bersaing di era revolusi industri 4.0. Bisa di next. Nah, gimana? Udah mulai kenal ya sama Mau Jadi App? Kira-kira apa sih keunggulan dari Mau Jadi App? Yang pertama yaitu Mau Jadi App adalah platform edukasi pertama yang mengkombinasikan psikologi dan expertise approach. Dan yang kedua adalah gratis untuk siswa yang kurang mampu, jadi nggak usah khawatir nggak bisa menikmati layanan Mau Jadi App, karena visi-misi kita itu adalah membantu pelajar Indonesia untuk menggapai cita-citanya. Kemudian yang pasti adalah harganya terjangkau ya, alias worth it. Dengan layanan yang banyak keunggulan tadi, dijamin nggak akan nyesel deh pokoknya. Oke, bisa di next. Nah, langsung aja ada top produk Mau Jadi App, yaitu Personal Online Assessment. Nah, mungkin kalau kalian beranggapan ini tuh adalah tes psikotes yang seperti pada umumnya ya, yang kalian udah laksanain dulu-dulu. So, kalian tuh harus lihat nih beberapa alasan yang pasti mengubah persepsi kalian. Dan kenapa sih harus di Mau Jadi App? Jadi yang pertama, pelaksanaannya secara online atau web-based. Jadi tes ini bisa di mana aja, kapan aja. Jadi kalian nggak usah ribet untuk ngatur jadwal segala macam karena pelaksanaannya online tadi. Yang kedua adalah gabungan psikologi dan kapabilitas expert. Nah, pastinya kan hasilnya akan lebih akurat ya daripada tes-tes yang sebelumnya mungkin teman-teman ikutin gitu. Selanjutnya ada 3 jenis tes yang berbeda, mulai dari tes kemampuan kognitif, tes kepribadian, dan tes minat dan bakat. Jadi super lengkap ya, karena biasanya di tempat lain tuh kan tidak mencakup tes kognitif atau tes IQ ya, sedangkan di Mau Jadi App super lengkap, jadi teman-teman nggak usah khawatir. Lalu dalam reportnya nanti akan dibantu psikolog secara langsung melalui deskripsi atau penjelasan detailnya. Jadi kita tidak memakai template yang otomatis, namun analisisnya itu langsung ya dari psikolognya, sehingga hasilnya itu pasti lebih akurat. Gitu. Selanjutnya, Mau Jadi App ini dilengkapi fitur video sharing expert dan as expert lalu as psikolog. Ya, nantinya akan aku jelasin lebih detail ya supaya lebih paham. Lalu personal online assessment ini juga menggunakan lebih dari 30 psikolog universitas terbaik di Indonesia yang memiliki lisensi sebagai psikolog profesional, sehingga hasilnya ini dapat dipertanggungjawabkan. Jadi teman-teman nggak usah ragu. Nah, gimana? Udah kelihatan ya keunggulan dan benefitnya? Jadi jangan bosan karena masih ada lagi nih fitur-fiturnya. Mungkin bisa di next biar kita lihat sama-sama. Nah, selanjutnya ada video sharing. Jadi teman-teman setelah melakukan tes dan dapat nih hasilnya, teman-teman ini bisa memvalidasi hasilnya. Misalnya dari hasil itu, kita bisa mengetahui apakah kita tuh benar-benar cocok ya, memang minat bakatnya di situ atau tidak. Itu dapat divalidasi lagi dengan nonton video sharing dari Mau Jadi App. Nah, isinya emang apa aja, Kak?
Video sharing ini isinya banyak, ada inspirasi, wawasan, berbagi pengalaman, suka dukanya dalam profesi di situ tuh apa, dan motivasi itu oleh lebih dari 100 profesional terkemuka dan berpengalaman di Indonesia dari berbagai profesi. Jadi nggak cuma satu profesi, tapi dari banyak industri ya teman-teman. Nah, makin kelihatan kan menariknya, makanya tetap disimak ya. Oke, bisa di next slide. Lalu kalau teman-teman masih belum yakin, masih pengen tahu lebih dalam, kalian bisa melakukan mentoring dengan bertanya langsung kepada expert. Tanyanya tuh bisa apa aja seputar mencapai cita-cita ya, memilih jurusan juga bisa, bertanya tentang profesi juga bisa, seperti tipsnya, informasinya, insight-insight, prospek di masa depan, peluang kerjanya bagaimana, bahkan range salary-nya berapa itu bisa ditanyain langsung. Nah, udah lengkap banget kan? Ditambah lagi biar makin spesial, mau jadi app ini masih punya fitur lagi, yaitu one-on-one consultation with psikolog. Jadi tadi udah ngelakuin tes POA, terus kalian dapat penjelasan detail dengan bertanya langsung melalui Ask Expert. Sekarang waktunya teman-teman bisa memperdalam lagi dengan sesi one-on-one dengan psikolog yang berdurasi 1 jam 30 menit. Gunanya ini untuk teman-teman mendapatkan saran dan rekomendasi yang lebih dalam dari psikolog mau jadi app. Nah, seperti sharing bersama psikolog mau jadi app tadi ya, Kak Thea, teman-teman bisa melakukan secara private loh lewat fitur ini. Duh, keren banget. Oke, bisa di next. Nah, ini nih yang ditunggu-tunggu spesial buat mau jadi friend yang ikutan mau jadi kelas sekarang ini, mau jadi app memberikan voucher diskon 20% untuk pembelian basic package nih. Nah, yang kalian dapetin apa aja sih? Jadi kalian bakal dapetin tes personal online assessment, video sharing expert, dan ask expert. Dari 3 top feature itu, kita akan kasih diskon lagi nih, jadi double diskon. Dari harga Rp299.000, kita diskon jadi Rp250.000. Dan ditambah diskon voucher 20%-nya. Jadi kalian hanya perlu membayar Rp220.000 aja. Wah, bayangin dari Rp299.000 jadi Rp220.000-an aja. Langsung buruan gas pesan sekarang karena diskonnya cuma dari hari ini, 2 April sampai 17 April aja. Jadi sayang banget ya kalau dilewatin. Oke, kalau untuk cara pakai vouchernya sendiri ini gampang banget. Kalian tinggal buka website mau jadi app, lalu daftar akun. Pastikan waktu daftar akun, nomor HP, dan email kalian tuh benar ya, supaya kita tuh gampang nih dalam proses verifikasinya. Nah, lalu kalian bisa masukkan kode voucher yang akan kita berikan. Selesai, kalian udah bisa menikmati layanan mau jadi app dengan harga yang sangat terjangkau. Jadi nggak usah mikir lagi, mumpung ada voucher double diskon dan udah banyak testimoni di Instagram mau jadi app, kalian bisa pesan sekarang. Nah, mungkin supaya lebih jelas, aku akan tunjukin ya gimana sih produk mau jadi app supaya kalian tidak berangan-angan. Oke, sebentar. Jadi ini adalah tampilan dari laporan hasil asesmen yang akan kalian dapatkan ketika kalian membeli produk mau jadi app. Oke. Yang pertama ada tentang personal online assessment-nya. Jadi ini adalah panduan ya. Jadi kalian nggak usah bingung untuk membaca hasilnya karena ini sangat gampang untuk dibaca. Lalu yang kedua adalah data waktu asesmen peserta. Di sini lengkap waktu dimulainya kapan. Ini kalian bisa lihat di sini, jadi kalian bisa memperkirakan seberapa lama. Lalu ada form aplikasi riwayat hidup. Dari identitas, penulisan belajar, pendidikannya bagaimana yang kalian isi. Lalu ada ini, faktor cognitive ability test. Ini adalah hasil tes IQ-nya ya. Macam-macam ada tolak ukurnya dan skornya. Lalu ini adalah tes personality, ada 5 tolak ukur dari extraversion sampai openness, semua ada deskripsinya. Jadi kalian nggak usah bingung apa sih yang dimaksud extraversion itu gitu. Nah, yang ini adalah modul penelusuran minat. Jadi nanti akan diberi panduan lagi mengenai skornya bagaimana,
sangat rendah itu berapa gitu. Nah, ini modul penelusurannya banyak, basic interest-nya ada liking, competence, dan composite. Misalkan ini social facilitating adalah minat untuk bekerja bersama orang lain. Nah, ini ada skornya ya, dan digambarkan secara visual juga. Jadi sangat detail. Dan ini yang paling penting adalah rekomendasi langsung dari psikolog. Jadi kalian itu nanti akan diberi langsung rekomendasi bidang pekerjaan yang direkomendasikan. Misalkan kalian lagi bingung nih untuk pilih jurusan mau kemana, ini akan sangat membantu karena relate dengan profesi yang akan kalian ambil ke depannya. Selain rekomendasi adalah ada lagi gambaran potensi individu. Jadi itu kelemahan atau kelebihan yang bisa kalian upgrade atau kelemahan yang bisa kalian antisipasi ke depannya itu dijelaskan secara jelas seperti ini. Nah, ini ditandatangani oleh psikolog yang bertanggung jawab ya. Oke, selanjutnya aku akan share juga ini. Nah, kalau ini adalah tampilan dari web mau jadi tinggal bila ingin mendaftar akun tinggal sign up di sini karena aku udah punya akun tinggal login seperti ini. Untuk mengeksplor lebih dalam kalian bisa klik browser. Nah, di sini macam-macam ya fitur-fiturnya. Yang tadi POA yang hasilnya aku jelasin, nanti kalian bisa mulai di sini setelah membeli dan mendapat kode vouchernya. Lalu kalau video sharing kalian bisa explore di sini. Nah, ini expertnya sangat banyak dan dari berbagai industri juga ya. Ini bisa dilihat ada lecturer, pengacara, researcher, semua ada di sini, farmasi, macam-macam lengkap. Nah, aku akan coba nunjukin ke kalian dari Kak Indah Anggra ini. Oke, sebentar. Adalah mengenai latar belakang pendidikan dari expertnya. Setelah lulus dari SMA Negeri 8 Bandung, saya melanjutkan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Pajajaran selama 3,5 tahun. Lalu setelah lulus, saya sempat bekerja di bidang retail fashion sebagai store manager untuk brand Paris di Bandung. Selama kurang lebih dari lulus itu 2 bulan, lalu bekerja selama 1 tahun. Lalu setelah itu, saya melanjutkan S2 di Pelita Harapan University, Jakarta. Nah, seperti itu. Jadi nanti akan dibagi menjadi 5 sesi seperti ini, perkenalan, latar belakang yang kalian bisa ekspor ya sampai ke pandangan masa depan dan motivasi dari expert. Kemudian tadi ada fitur Ask Expert ya, ini di sini. Kalau kalian masih bingung nih, kalian bisa tanya di kolom ini, langsung nanti akan dijawab oleh Kak tentang ini gitu. Nah, selain itu dari Ask Expert ini seperti yang aku sebutin tadi ada one on one consultation with psikolog. Jadi kalau kalian masih belum puas nih sama Ask Expert, kalian bisa nanya langsung ke psikolog secara private one on one 1 jam 30 menit. Jadi kalian akan lebih paham nih, kayak tadi Kak Thea sebagai psikolog mau jadi app itu adalah bisa melakukan mentoring di situ gitu. Oke, mungkin sekian dari aku. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau masih kepo-kepo dan bingung nih tentang produk mau jadi app, kalian bisa mengunjungi akun mau jadi app dan bertanya melalui kontak person yang akan dikirimkan panitia. Begitu, aku balikin ke Kak Yolanda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Kak Rere untuk penjelasannya mengenai mau jadi app. Menarik banget nih teman-teman dari program-program yang disediakan oleh mau jadi app. Mungkin menurut aku itu dari yang udah dijelasin tadi sangat berkesinambungan sama yang ternyata teman-teman butuhin nih tadi. Katanya ada yang lagi kurang motivasi belajar, terus ada yang juga
butuh arahan atau butuh tahu minat bakatnya apa. Nah, Mojadi App ini cocok banget buat kalian untuk yang mendapatkan motivasi dari para expert, terus untuk lebih tahu juga apa sih minat bakatnya. Jadi mungkin kalian nanti bisa akses Mojadi App dan bisa cek-cek dulu programnya dan ikuti program yang ada. Terima kasih tadi Kak Rere sudah menjelaskan. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke sesi games yang tentunya seru. Games-nya akan dipandu oleh Kananda. Untuk Kananda, dipersilakan. Hai teman-teman, masih pada semangat ya sih? Walaupun udah siang nih, yo, gimana nih yo? Masih semangat. Aduh, yo, Kak Yolan sendiri masih semangat gak nih? Semangat dong, semangat-semangat. Siap-siap, jadi... Keren banget teman-teman ngobrol-ngobrol juga di chat ataupun on mic ya. Nah, betul. Nah, sembari kita nunggu, oh ini udah ada nih, ada operator yang udah langsung share screen mengenai games-nya. Nah, jadi di sesi ini aku bakal ngajak kalian untuk ikut games di joinmyquiz.com, lalu tinggal klik aja, enter join kodenya 576296. Yuyu, diakses webnya, aku juga mau ikutan deh. Jadi, boleh banget nih buat teman-teman semuanya. Oh ya, buat kalian yang tadi udah nyimak sesi KT ya, tentang materi dan juga Kak Rere mengenai Mojadi App sendiri, pasti kalian kemungkinan besar bakalan menang sih kayaknya. Terus juga selain itu juga, aku ngasih game tentang tebak tokoh gitu. Jadi lumayan lah, gampang soalnya gitu. Oh ya, Kak Yolan sendiri bisa tebak nggak nih hadiahnya apa sih? Apa sih hadiahnya? Sepeda. Iya, betul banget. Aduh, kalau sepeda kayaknya terlalu berat gak sih? Untuk games kayak gampang lah ya. Pokoknya untuk hadiahnya bakalan nanti kita infoin sekaligus pemenangnya itu siapa gitu. Ayo guys. Itu hadiahnya menarik loh teman-teman. Lumayan nih. Di hari yang weekend ini kalian bakal dapat hadiah dari tim Mojadi App. Betul. Boleh Kak Mita di start aja? Oh, masih 13. Ayo guys, yang belum join silahkan. Yuk teman-teman, masih sedikit nih. Masa nggak mau sih dapat hadiah di Sabtu siang ini gitu? Lumayan. Kayolan udah join atau gimana nih? Ada kendala nggak? Udah join, tinggal dimainin nih. Sambil nunggu teman-temannya nih, ayo dong join biar aku bisa cobain. Oh ya, tadi kayaknya aku ngelihat banyak teman-teman yang belum kejawab pertanyaan di sesi KTA. Nah, buat kalian yang mau bertanya lebih lanjut mengenai tentang karir ataupun tentang konsultasi dengan KTA sendiri sesuai dengan kemampuannya KTA, itu bisa banget loh guys, kalian bisa registrasi yang tadi udah dibilang sama Kak Rere tentang Mojadi App sendiri gitu. Wih, udah 28 nih Kak Yolan. Ayo guys, kita tunggu sampai kira-kira berapa ya, Yol? 1 menit lagi kali ya. Boleh. Ayo teman-teman, join games-nya buat dapetin hadiah dari Mojadi App. Aku mau banget nih dapet hadiah, biar hari Sabtunya menyenangkan. Iya dong, gak sia-sia gak sih Kak Yolan apa join webinar terus dapat hadiah lagi. Apalagi besok kita bulan puasa nih, jadi sebelum bulan puasa kita dapat hadiah dulu. Betul. Okay. Boleh langsung di start aja kali ya Kak Yolan. Oke, boleh-boleh. Oke, Mita. Lanjut.
Oke, dimulai ya. Satu, dua, tiga.
kita hitung bareng-bareng aja kali ya dari Oke, aku hitung ya. Untuk mengakhir gamenya 5, 4, 3, 2, 1. Yeay, selamat untuk Karina menang di games ini. Yeay, Karina. Yeay, selamat. Wah, seru banget nih untuk mengisi waktu-waktu yang tadi kita karena udah materi, terus juga udah membahas tentang mau jadi app. Jadi kita udah nyelesain juga games yang menyenangkan tadi. Nah, selanjutnya, karena dari awal udah aku notice, udah aku bilang kalau misalnya nanti kita akan ada pengumuman peserta terbaik. Nah, sekarang ini waktunya kita pengumuman. Tuh. Oh, ini masih yang tentang games ya. Pemenang juara 1, 2, dan 3. Nah, selain itu juga nanti kita akan ada pengumuman peserta terbaik. Gabungan dari akumulasi tentang kegiatan hari ini, penilaiannya. Nah, peserta terbaiknya yaitu untuk best participant. Kira-kira ada yang bisa tebak siapa pemenangnya? Oke, mungkin langsung aja. Best participant-nya itu Intan Nur Fitriana. Selamat Intan untuk best question. Selamat Intan menjadi best ya, participant. Iya, Kak. Terima kasih. Oke, semangat ya belajarnya untuk sekolah ataupun ke depannya. Lalu ada best question dari Agustina Silvia. Selamat kepada Agustina Silvia. Lalu yang terakhir itu ada wording games, yaitu Karina. Wah, selamat nih teman-teman. Udah berhasil mengikuti kegiatan mau jadi app ini dengan baik. Oke. Mungkin teman-teman yang tadi menjadi peserta terbaik, penanya terbaik, atau pemenang games, boleh on cam biar bisa kita dokumentasiin. Oke, mungkin Karina boleh diperlihatkan mukanya dan tersenyum. Oke, kalau gitu langsung aja ya teman-teman, diperlihatkan senyumnya, 1, 2, 3. Sekali lagi, gayanya bebas, 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Nah, nantinya untuk para pemenang akan dihubungi langsung oleh para panitia untuk diberikan hadiahnya. Baik, kalau begitu, alhamdulillah tibalah kita di penghujung acara. Sebelum menutup acara pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Kami ucapkan terima kasih kepada CEO dan founder Mojadi App, Bapak Ibu Guru SMP, SMA, SMK sederajat, dan pembicara kita, Katea. Tak lupa juga terima kasih atas partisipasi teman-teman peserta maupun para panitia penyelenggara. Diberitahukan kepada seluruh peserta bahwa selanjutnya akan ada kegiatan menarik yang terdekat dari sekarang, yaitu Of Your Own Future dengan tema Temukan jurusan sesuai minat dan bakat kamu. Dan learn, practice, and work to achieve dream becoming a successful entrepreneur. Selain itu juga ada video competition. Jadi buat teman-teman yang hobi bikin video, boleh banget ikut video competition. Untuk info lebih lanjutnya, teman-teman bisa cek di Instagram MoJadiApp. Baik, diingatkan untuk para peserta sebelumnya agar tidak leave dari room Zoom untuk mengisi from absent pada link yang tertera di room Zoom. Baik, saya Yolandra Kurniati selaku Master of Ceremony. Mohon maaf bila ada tutur kata yang salah atau yang kurang berkenan di hati.
Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih. Kamu yakin nak mau masuk situ? Nanti kerjanya apa? Kayaknya kurang bergengsi ya jurusannya. Kamu anak laki-laki mama satu-satunya loh. Nanti kamu punya istri, punya anak, gimana? Lihat Bu Ana, anaknya mapan-mapan sekarang. Udah bisa beli rumah, motor, mobil. Coba kamu ikutin mereka, ambil jurusan itu. Nanti kamu mesti bayar cicilan rumah, bayar listrik, bayar air, uang internet, cicilan mobil, nanti istri, sekolah anak, ibu sekolah, dan apa-apa yang dicilannya sih. Yakin mau ditelan mentah-mentah? Yakinin jurusanmu bareng Mau Jadi App.